Sampai sembako nih paling dipotong. Bapak dari mana, Pak? PT Pertani. Ini bantu apa ini? Beras, ya ini. Oh, gimana Pak tanggapannya ini, Pak? Ya, kita memang PT Pertani hadir untuk negeri ini, ya. Jadi kita ya tetap berpartisipasi untuk menyelesaikan masyarakat. Berapa jumlahnya, Pak? Totalnya, Pak? Ini berasnya, Pak? 2 ton. 2 ton? 2 ton. 2 ton, Pak. 2 ton. Itu kalau diberi jadian karung ada berapa karungnya? 400 karung. Kape. Satu kan berapa? Berapa kilo? 5 kilo. Ya? 5 kilo. Oh, 5 kilo. Yeah. Ini dengan Bu Endang udah berapa kali, Pak, kerjasama Pertani, Pak? Ya, ini kebetulan ini baru ini yang di kota saya ya di Solo, Pak. Mungkin kalau di tingkat pusat ya nggak tahu ya. Kalau Bapak siapa namanya, Pak? Sutarsono. Sutarsono di Pertani Cabang Surakarta. Oh, Kabak. Kepala bagian? Enggak, staf aja. Oh, staf. Staf Pertani wilayah Solo. Cabang Surakarta. Cabang Surakarta, Pertani Cabang Surakarta, Pak Sutarsono. Berapa orang, Pak, timnya ke sini, Pak, dari Pertani, Pak? Cuma 2 orang aja. Bapak sama siapa tadi? Pak Wakiti. Pak Wakiti, juga staf? Iya. Oke. Berarti Bapak ke sini diperintah pusat, Pertani pusat? Iya, betul. Tadi datang jam berapa? Jam 6 pagi. Berapa truk, Pak? Cuma satu ini. Satu truk? Oh, iya. Oke. Ibu-ibu, ini dari Pertani ya, Bu. Dari itu bantuan Pertani ini ya. Terima kasih ya buat Pertani ya. Pertani. Pertani. Juga dengan Bu Endang. Anggota DPR RI Komisi 6. Bu Endang ini kok biasanya, Bu. Ditunggake ya, Bu. Tetap sehat-sehat, mantap semangat. Wah, lanjut terus. Satu, monggo. Apakah anggota dewan lain yang di Pertani Cabang Solo ada seperti Mbak anggota dewan selain Bu Endang? Ya enggak tahu ya. Belum ada? Enggak, belum. Belum ada ya, baru Bu Endang ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Dari mana? Saya wartawan. Dari? Ini lo kan, itu lepas. Mas, rasa apa kotor, Mas? Rasa disoteng. Gosong kan, dan ini aku bisa musik. Mas, banyak sekali, Bu. Berapa catatannya berapa? Anak-anak ini. Catatan 4. Oh. Iya. Rumahnya mana ini? Beku. Beku. Iya. Ibu juga Beku? Halo? Ibu juga Beku? Iya. Oke. Ini Beku semua nih, semua. Banyak banget rombongan, Pak. Berapa orang? 10 orang. 10 orang? Iya. Ya, 10 orang. Ibu nama siapa? Ani. Ani dari mana, Bu? Beku. Beku? Iya. 10 orang ya? Iya. Gimana komentarnya nih adanya program Pasar Mah Bu Endang ini? Alhamdulillah ada program seperti ini membantu
rakyat banyak. Tadi anu untuk per orang 40.000 ya? Ya. Itu dapat berapa kilo? Dapat apa aja? Beras 5 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 liter. Itu kalau beli langsung di toko, kira-kira dapat enggak 40.000 itu dapat itu? Enggak dapat. Oh, kalau di total berapa? Ya, sekitar 75.000. 75.000? Iya. Sampai 100 ya? Enggak nyampe. Oh, oke, terima kasih. Dari TKP, Kabar Ibye melaporkan di Balai Desa Troso, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jumat 5 Mei 2017. Agenda Pasar Murah, Bu Endang Srikati Handayani, anggota DPR Komisi 6. Kipas. Senang ya Bu dapat sembako murah Bu. Komentarnya buat Bu Endang apa anggota DPR RI? Komentarnya apa ini? Terima kasih atau tidak terima kasih? Terima kasih, semoga tetap sukses. Nah, terus dilanjutkan nggak kira-kira programnya sepasan murah? Dilanjutkan ya. Ibu siapa namanya? Ibu Julianti dari Dukuh. Oh, Desa Beku. Tadi berapa orang kesini Beku? Banyak semua. 20-an ya? Ya. Oh, lebih. Ada yang makannya Pak Lurah. Berapa? Oh. Siapa lu? Aku sama. Ini mau ke sini lah. Ada TKP, Kabar Ibye melaporkan.